ya tentunya kami melihat ini sebagai hal yang positif. Bawa dong tentunya kami tidak bicara soal perasaan ya, karena kepentingan kepolisian itu jauh lebih kedepan ya. Posisinya saya pikir itu dulu gimana posisinya udah jelas sekali. Posisinya sebagaimana kami pernah ceritakan, kami diberikan tugas untuk melakukan tugas-tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Nanti polanya seperti apa ini sedang dibicarakan. Oke, terima kasih semuanya. Kenapa? Target pribadi. Enggak. Kalau target semua itu tadi itu di Polri. Ya, kami tidak melakukan dalam perspektif pribadi.